Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Selamat malam semuanya. Jika sebelumnya saya selalu menggoda wanita, bermain-main, hari ini saya mau bermain dengan sangat serius. Tapi sebelum itu saya tidak sendiri, saya membutuhkan satu orang, bisa temani saya. Oke. Namanya siapa? Risma. Siapa? Risma. Risma, oke. Duduk sini, silakan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya kali ini akan bermain dengan serius. Kamu siap? Aku seriusin. Siap. Jadi gini, Risma, selama saya hidup, saya ini udah deket sama banyak wanita. Saya udah bertemu dengan banyak wanita. Ibaratnya seperti kartu ini, putih. Dan entah kenapa, waktu saya ngeliat kamu, saya ngerasa sesuatu yang beda. Perhatikan. Ada gambar setengah hati. Kamu tahu nggak artinya apa? Apa? Sebenarnya saya tahu. Kamu ini udah bertemu juga dengan banyak pria, benar? Benar. Nah, dan kayaknya kamu belum memberikan hatimu ke siapa-siapa sekarang, benar? Belum. Oke, Risma, bisa tolong tuliskan nama kamu di sini? Tuliskan aja di sini, di dalam hatinya. Tentunya. Bisa tangkap kamera? Ini adalah sebuah kartu yang sangat spesial buat saya. Dan setengah hati ini saya yakin juga kamu belum memberikan ke siapa-siapa, benar? Betul. Dan saya minta tolong kamu jaga hati kamu. Setelah ini kamu akan gigit kartunya, oke? Jangan sampai ada yang ngambil. Saya akan lipat seperti ini. Saya lipat lagi seperti ini. Dibuka mulutnya. Kemudian, jujur aja saya juga sudah bertemu dengan banyak wanita, seperti yang saya bilang. Dan saya juga akan menggambar hal yang sama seperti kamu. Saya akan menggambar setengah hati juga. Dan saya akan menuliskan nama saya, agar kita mendapatkan dua kartu yang berbeda. Risma, di dalam dunia ini banyak banget orang yang sudah saya temui, seperti yang saya bilang barusan. Dan, oh ya, belum lihat kameranya bisa nangkap. Saya sudah menulis setengah hati juga, menggambar setengah hati, dan ada tulisan nama saya di sini. Kalau bisa lihat ya. Dan tentunya saya juga belum memberikan hati saya kepada siapa-siapa. Dan ini sebagai tanda akan saya juga gigit juga. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Setelah ini kamu ikuti saya, oke? Pinjam tangan kamu. Tangan sebelah. Risma, kamu harus percaya sama saya. Oke? Kamu ngerasain apa tadi, Risma? Bisa dipakai mikrofonnya? Deg-degan. Deg-degan.
Tapi anehnya kamu gak ngerasa sesuatu ya? Tapi karena kamu percaya sama saya, hati kita udah menjadi satu. Dibuka, hatinya udah gak ada lagi. Kamu sudah menjadi milikku berarti. Sekarang gini, buat memastikan lagi ini adalah berbeda daripada yang lainnya, Risma, kamu bisa tolong tanda tangani di sini? Tanda tangan aja. Oke. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hubungan yang seperti kita. Perhatikan. Dan Risma, satu hal yang perlu kamu tahu. Hubungan ini tidak pernah berjalan lancar, benar? Betul. Hubungan itu di mana-mana terjadi bisa ada yang namanya percekcokan, ada yang namanya pertengkaran, dan kadang-kadang mungkin ego kita bisa membuat kita berpisah, benar? Betul. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, kadang-kadang kita bisa menjadi emosi dalam sebuah hubungan, seperti ini. Benar ya Risma ya? Benar. Tapi saya minta kamu satu hal. Apa? Kamu harus tetap yakin sama aku. Karena sekali kamu yakin terhadap hubungan kita, kita akan tetap menjadi satu dan gak bisa terpisahkan. Silakan diambil. Risma. Oh ya, saya lupa. Kita lagi main di panggung ya. Oke deh, habis ini kita mau ngedit kemana? Saya Jova Sago, selamat malam.